Eva Mastanis. Last week, I go to PMI office for get knowledge. In Sidoarjo, I learn about sanitation and health. This knowledge I use for my future. For one real way, I make a schedule for 1 week. Jadwal saya hari ini adalah membersihkan dan memilah sampah organik dan anorganik. Yuk ikuti kegiatan saya. Teman-teman, menyapu termasuk kegiatan bersih dan sehat. Coba teman-teman bayangkan, apabila halaman teman-teman kotor, pasti ada sarang nyamuk, daun-daun menyumbat selokan, dan muncul sumber-sumber penyakit, diare, dan sakit kulit. Tidak mau kan teman-teman? Jadi, ayo kita rajin bersih-bersih. Nah, ini teman-teman, contoh sampah organik, yaitu daun. Kalau sampah yang non-organik, seperti yang ini. Nah, teman-teman, saya PMR Mula adalah peer leader atau contoh untuk teman-teman. Sebagai bentuk nyata juga, untuk menerapkan Tri Bakti PMR, saya membuat Clean and Health Card. Penasaran kan? Ayo ikut aku. Nah, teman-teman, ini dia Clean and Health Card. Cara bermainnya adalah kalian bisa membuka satu kartu dan mencari. Di sini kartu kata acak bersih dan sehat. Perintahnya adalah cari sebanyak-banyaknya kata yang menunjukkan perilaku bersih dan sehat. Oke teman-teman, di sini ada 4 kartu. Udah nemu belum? Udah, mana? Andi. Ya. Ini, cuci tangan. Imunisasi. Gunting kuku. Air bersih. Makanan bergizi. Olahraga. Oke Aurora, kamu sudah menemukan kata apa saja? Mandi, air bersih, dan olahraga. Kalau kamu? Aku nemu makanan bergizi sama pakaian bersih. Selanjutnya, kartu ia tidak bersih dan sehat. Jadi di sini kita harus memberikan tanda centang. Gimana permainan hari ini? Seru nggak? Seru! Wah, seru sekali ya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus ya Alifa dalam menjadi PMR Mula. See you! Wassalamualaikum!